bersama Yani. Apa kabar teman-teman? Hari ini saya mau bikin kue putu ayu ya. Ini adalah kue masa lalu, kue zaman dulu, tapi masih trending topik ya saat ini, dan dijual di mana-mana, harganya juga lumayan, rasanya bikinnya gampang. Langsung saja yuk teman-teman, kita bikin. Baiklah teman-teman, inilah bahan-bahan untuk kue putu ayu ya. Kue putu ayu ini adalah kue yang lama banget. Dari zaman saya SMA kelas 1, saya sudah bikin ini. Jadi ini adalah modifikasi sekarang ya, mengikuti perkembangan zaman. Baiklah, yang pertama adalah saya akan mengukus setengah butir atau 1/4 kelapa. Boleh secukupnya ya. Yang akan saya campur dengan daun pandan, sedikit garam, tepung maizena. Nah, ini akan saya campur baru saya kukus ya. Maaf, bukan tepung maizena tapi tepung sagu ya, supaya dia nempel. Kita aduk dulu ya, baru nanti akan saya kukus. Garamnya saya tambahin dikit ya, jadi 1/4 sendok teh atau setengah sendok teh boleh ya. Garamnya saya tambahin dikit ya, jadi kira-kira aja pakainya. Boleh setengah sendok teh. Oke, sudah tercampur rata, saya akan kukus sampai dia kira-kira 15 menit ya, supaya tidak cepat basi. Ya, kita kukus dulu. Sambil menunggu kelapanya mateng, saya menyiapkan bahan-bahan berikutnya, yaitu tepung terigu protein sedang 155 gram, 10 gram tepung tapioka atau tepung sagu, ini boleh di skip ya teman-teman ya, 2 butir telur 125 gram gula pasir. Kemudian untuk tambahan pengembangnya saya pakai TBM. Kalau nggak punya TBM boleh pakai SP atau boleh pakai opalet ya. Nah, jumlah cairan yang saya butuhkan adalah 110 ml. Terdiri dari santan sedang dan ini endapan daun suci ya. Kalau teman-teman nggak punya endapan daun suci, bisa pakai pasta pandan. Ini hijaunya hijau alami ya. Ini saya mau panaskan dulu ya santannya, biar kuenya tuh nggak mudah basi. Nah, ini pasta pandannya ini saya pakai 3 sendok makan. Sebentar ya, saya ukur dulu. Oh ya teman-teman, karena kita membutuhkan hanya 110 ml, jadi ini tadi santannya masuk tuh lebih dari jumlah itu ya. 1, 2, 3. Nah, kita cuma masukkan 3 sendok makan aja. Ini daun pandannya saya masukkan biar baunya wangi. Kurang ngejreng ya warnanya, saya mau tambahin lagi ya. Teman-teman kalau nggak punya endapan daun suci, bisa pakai pasta pandan atau daun pandannya di blender ya, supaya hijau. Nah, ini kayaknya kurang hijau, jadi saya akan tambahkan pasta pandan sedikit ya nanti. Oh ya teman-teman, ini kan saya masukin daun pandan ya, kira-kira tadi 4 lembar. Nah, daun pandannya ini boleh di blender ya, boleh juga seperti ini. Jadi ini setengah matang di blender
supaya tidak begitu langu atau bau daun. Karena ini saya pakai daun suci. Sudah saya blender, kita gabung sini ya, disaring. Warnanya cantik. Kelapanya udah matang ya, baunya udah harum. Nah, ini kita dinginkan juga. Kalau pakai campuran sagu tuh beda gitu ya, dia agak-agak nempel gitu, agak-agak lengket. Jadi enak nanti kita masukin ke cetakannya. Nah, selanjutnya saya akan memixer telur dengan gula pasir sampai dia putih, mengental, dan berjejak. Kemudian tambahkan SP ya, 1 sendok teh atau setengah sendok teh boleh. SP boleh, TBM boleh ya. Saya masukin sini ya, setengah sendok teh. Saya masukkan segini ya, setengah sendok teh munjung. Oke, kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai dia putih berjejak atau putih agak-agak kaku gitu ya. Kurang lebih 10 menit lah ya. Ini nggak sampai 10 menit ya pakai mixer ini. Saya cuma makan waktu 4 menit aja. 4 sampai 5 menit udah di stop ya. Jangan lama-lama, kalau udah seperti ini udah selesai ya. Sebelum saya masukkan tepung terigunya, jangan lupa disaring ya supaya lembut. Campurkan juga tepung tapiokanya atau tepung sagu ya. Untuk cairannya saya hanya butuh 110 ml. Ini adalah endapan daun suci, kemudian daun pandan saya blender, serta santan ya yang sudah dimasak terlebih dahulu. Nah, ini udah adem, udah dingin. Oke, sekarang saya mau masukin nih ya. Tapi kecepatannya diturunkan ya, jadi kecepatan sedang. Kita masukkan ke dalam ini adonan telur ya, secara bertahap dengan kecepatan sedang. Kemudian masukkan air santannya. Diaduk ya. Ternyata warnanya kurang ngejreng. Jadi saya mau tambahkan sedikit pasta pandan. 1 tetes. 2 tetes ya. Lagi ya. Oke. Udah selesai. Oke, biar cepet kita pakai bantuan tangan. Ditekan-tekan ya. Boleh nggak pakai plastik ya teman-teman ya, ini kebetulan aja ada. Nah, di dasarnya jangan penuh-penuh, dirapiin supaya nanti kalau udah dituang gitu cantik jadinya, nggak belepotan ya. Disusun dulu ya seperti ini seterusnya. Kita mulai masukkan adonan ya ke dalam cetakan di sini. Nah, ini saya masukkan ke kukusan yang satunya.
tutup ya. Ini saya ada dua, satu dan dua. Kita kukus kurang lebih 10 sampai 15 menit ya. Setelah sekitar 10 sampai 15 menit kita buka ya. Nah, jadinya seperti ini. Bagus kan warnanya? Saya angkat dulu ya. Nah, ini sebagian kuenya udah matang ya. Saya sudah keluarkan satu. Kelapanya pas banget. Ini masih ada yang belum dikukus. Ini yang sudah dikukus. Nanti kita keluarkan ya. Kita keluarin ya pelan-pelan. Nah, ini kan udah dioles ya cetakannya dengan minyak goreng. Jadi gampang keluarinnya. Sambil dipencet-pencet seperti ini. Tarik sedikit pelan-pelan. Bagus ya warnanya. Bunga mawar. Terus ada juga cetakan yang seperti ini. Bagus ya. Nah, teman-teman, ini udah jadi ya. Jadinya 25 pieces ya. Seperti ini. Menggoda ya. Kita coba ya. Kita coba. Lembut banget. Silakan mencoba. Lembut. Enak. Manisnya pas, garam yang ada di kelapa juga pas. Enak. Recommended. Warnanya cantik ya. Perpaduan pandan, kemudian daun suci dan pasta pandan. Layak dicoba. Nah, teman-teman, kue putunya udah matang ya, seperti ini. Terima kasih banyak ya yang sudah setia menonton video saya. Semoga bermanfaat, silakan di-share. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya ya. Yang belum subscribe ditunggu. Kita coba ya.